Kenapa mereka
tidak tanya alasannya. Jangan selingan. Jangan-jangan di luar. Dengar, mereka tertawa. Ibu, kenapa? Kenapa kalian semua membiarkan lelaki-lelaki hidup barang? Bapak-bapak berdasi dan hingga anak-anak bau kencur pergi ke tempat-tempat dagang. Sementara kalian menghina aku, kenapa kalian tidak menghina mereka? Kenapa kalian tidak jijik pada mereka sementara kalian jijik pada aku? Oh, aku tahu sekarang. Aku tahu. Karena di tempat-tempat sana, mereka membayar pajak untuk negara, iya kan? Mereka membayar pajak penghasilan untuk negara. Makanya kalian tidak pernah merasa, oh itu sesuatu yang jijik. Sementara aku tidak membayar pajak. Aku tidak membayar pajak usaha untuk negara. Sedangkan di tempat-tempat yang besar itu, mereka semua membayar pajak untuk negara. Dasar brengsek. Dasar munafik. Halo. Oh, Pak Rudi. Oh, ini saya Angel. Oh, bisa. Kapan? Sekarang? Oh, boleh. Di mana? Tempat biasa. Oke, Pak. Bye, see you. Sudahlah. Percuma menangis depan kalian. Kok kalian tidak ada yang peduli? Kalian tidak bisa mengubah risiko. Lebih baik aku pergi dan menjemput rezeki yang sudah datang. Oh iya, satu lagi yang ingin disampaikan. Kalian mendengar suatu rahasia? Rahasia yang kalian semua sebenarnya sudah tahu. Selama kita masih terpenjara dalam kemiskinan, selama itu pula aku dan aku-aku yang lainnya akan terus berada dalam rancang-rancang lelaki hidup kelam untuk mempertahankan hidup kami.